menengaruh umliwir pemirsa semua, kembali saatnya berbuka puasa. Menu buka puasa kali ini ada gudeg sambal goreng, ada krecek, ada koseng daun pepaya, telur coklat, juga ada ayam suwirnya. Monggo sedulur semua, mari kita sama-sama berbuka puasa. Menu kali ini salah satu gudeg legend, gudeg terenak di Solo. Gudeg ini jualan mulai Om Liwir masih kecil sampai sekarang diteruskan oleh anaknya. Tak heran yang sudah legend rasanya konsisten, gak berubah sama sekali, masih enak seperti yang dulu. Ini gudegnya coklat, tidak terlalu lembek, masih seperti keras, tidak terlalu lembek, enak sekali pas. Mantap. Kreceknya ya. Kreceknya lunak sekali. Gudeg legend man. Top man, mantap. Pantas banyak konsumen yang menyukai gudeg ini. Tidak hanya sekedar legend, namun gudeg ini memang sangat enak. Betul-betul rekomen untuk para pecinta gudeg. Arehnya, kuah apa namanya, santannya gurih sekali. Pakai lalapan daun pepaya semakin mantap. Gak ada pahitnya sama sekali. Cocok untuk menu berbuka puasa ataupun untuk sahur puasa. Yang spesial ini, dok coklatnya tuh putihnya betul-betul sampai coklat sampai ke dalamnya, merah tuh sampai ke dalam. Dok coklatnya betul-betul sangat menggoda. Putihnya itu tidak kenyal-kenyal, tidak madur, tapi cumi sekali. Saat dimakan tuh putihnya tuh tidak mendat. Betul-betul mantap. Gudeg Jawa, gudeg sambal goreng, gudeg Solo memang jos kan, jos.